sterilisasi apa namanya untuk menutup apa itu mulut rahim atau apa lagi ya, supaya nggak ngisi lagi indung telur ya. Nggak ada sih ya, yang ada apa sih prosesnya berjalan seperti biasa nih, seperti anak-anak yang lalu, terus dari proses apa pemeriksaan, terus juga anestesi, terus akhirnya dioperasi. Tapi cuman kemarin memang ada tambahan operasi buat sterilisasi, jadi agak sedikit lebih lama. Tapi alhamdulillah berjalan lancar dan ditemani suami juga di dalam ruang operasi. Ya walaupun kan 9 bulan gak ditemenin buat nemenin apa buat periksa babynya ya, soalnya sibuk. Jadi alhamdulillah operasi bisa ditemenin.